Waka Betulasi 2022 diterima 1993 jemaah haji Aceh dan 63 petugas haji Aceh sebesar Rp1.500 setara 6 juta rupiah. Syubaralun, seluruh jemaah haji asal Aceh berjumlah 1993 orang sudah menerima pembagian dana wakaf Baitul Arsyid di Mekah, Arab Saudi. Ditambah dengan petugas haji asal Aceh, sehingga total yang menerima dana wakaf sebanyak 2.056 orang. Per orang jamaah atau petugas mendapat dana sebesar Rp1.500 atau 6 juta rupiah. Total dana wakaf yang dibagikan tahun ini sebesar 12,3 miliar rupiah. Dana itu merupakan bagi hasil dari wakaf produktif Habib Bogat, seorang ulama Aceh yang mewakafkan lahan di Mekah. Kini, di lahan tersebut berdiri dua hotel megah, Romada dan Elof Masyair. Hasilnya pun bisa dimanfaatkan oleh jamaah haji asal Aceh. Dari Mekah, Syedarul Muhammad Nasril, Serambian TV. Yuk melaksanakan rukun Islam yang kelima.